Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Dan hari ini bersama saya ada Fazli Halim yang mana kita akan membincangkan berita utama hari ini, iaitu Samsung memperkenalkan Galaxy M. Ya betul. Dan buat pertama kalinya, inilah telefon Samsung pertama dengan rekaan bertakuk. Bertakuk, bentuk lebih kurang juga dengan dewdrop ataupun teardrop. Dan dinamakan sebagai Infinity V. Ya betul. Samsung nampaknya telah pun memperkenalkan siri baru ini dengan targetnya adalah untuk memberi akses kepada golongan muda. Contohnya adalah golongan millennials. Sebab kalau kita tengok pasaran sekarang sudah crowded dengan peranti yang kelas pertengahan dengan harga yang tersangat mampu milik. Samsung masih ada peranti pada kelas pertengahan ini, contohnya adalah Samsung Galaxy A9 dan juga Samsung Galaxy A7, dan ini berharga dalam lingkungan RM1,099. Kami beranggaran Samsung Galaxy M10 dan juga M20 ini akan lebih murah daripada Samsung Galaxy A7. Dan menariknya, dia masih menawarkan spesifikasi yang cukup menarik, setinggi 4GB RAM. Samsung M10 menggunakan 3GB RAM paling tinggi dan paling kurang adalah 2GB. Dia juga memfokuskan kepada bateri yang berkapasiti besar. Contohnya Galaxy M20 menggunakan 5000mAh. Jadi tak ada lagi peranti Samsung yang mid-range menawarkan bateri 5000mAh setakat ini. Kemudian prosesor yang digunakan adalah siri kelas pertengahan 7000 series Exynos dan menyokong Widevine L1, iaitu pengesahan untuk menonton kandungan HD pada Netflix, pada Hulu. Dan nampaknya Widevine L1 ni memang salah satu benda yang dah macam penting. Ia sangat penting sebab kita adalah generasi yang menonton video ataupun rancangan dalam telefon je sekarang. Sebab kebanyakan peranti berkuasa ada yang masih lagi belum punya sokongan Widevine L1 ni. Dan nampaknya peranti pertengahan pun dah ada sokongan ni. Kena take note lah untuk yang peranti tersebut. Peranti macam perlu tengok juga. Okay, jadi kita tengok dekat Galaxy M ini juga, kita dah nampak Samsung punya design language dah ada takuk. Jadi apa pandangan Fazli bila tengok balik telefon-telefon Samsung sebelum ni, nampaknya memang berkeras tak nak letak takuk, tapi akhirnya kecundang untuk Galaxy M. Kalau kita tengok press conference dibuat oleh Samsung, mereka pun telah memberitahu yang akan datang akan ada telefon yang akan menggunakan skrin bertakuk ini. Tetapi kalau ikutkan apa yang generasi muda minta sekarang adalah skrin bertakuk, tetapi tak bermakna skrin bertakuk itu mudah untuk digunakan dan sesuai untuk menonton video dan sebagainya. Nampaknya memang inilah akan datang punya Samsung. Selain daripada design berlubang, kita akan ada juga Infinity V untuk telefon kelas pertengahan buat masa ini. Ya, betul. Tapi untuk Samsung punya flagship nampaknya mungkin akan ke arah berlubang. Jadi untuk buat masa ini mid-range akan ada rekaan seperti Infinity V. Itu yang akan membezakan kelas pertengahan dan juga kelas mature. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada berita kedua, iaitu Google jangka menyertakan sokongan seumpama Face ID pada Android Q. Okay, maknanya sebelum ni dekat Android 4.0 ICS Ice Cream Sandwich, kita ada fungsi Face Unlock secara tersedia. Maknanya kita boleh gunakan kamera hadapan untuk membuat sokongan ni. Tapi untuk Android Q, kita ada pengesahan menggunakan sensor biometrik khas. Sebab kita nampak dekat Google Pixel, kita nampak dekat peranti Google Nexus sebelum ni pun masih lagi belum ada fungsi biometrik. Maknanya dia ada fungsi Face Unlock, cuma masalahnya biometrik, pengecaman yang menggunakan sensor khas masih belum tersedia untuk Android setakat ni. Sudah dan, pun 2 tahun rasanya kalau tak silap peranti Android lain sudah pun menggunakan Face ID ataupun facial recognition. Dan saya pun sendiri sedikit kecewa apabila mereka tidak menyertakan face recognition pada Google Pixel mereka. Jadi kalau anda tertanya kenapa Samsung dengan Huawei dah ada, maknanya itu adalah inisiatif daripada pengeluar. Maknanya mereka perlu mengimplementasikan hardware dengan software itu sendiri. Maknanya kalau dengan Android Q ni, pengeluar lain boleh dapatkan hardware sensor ataupun sensor biometrik tu dan menggunakan teknologi yang ada dekat Android Q ni tanpa perlu lagi untuk memasang sebarang software tambahan. Maknanya akan datang kita mungkin akan lihat
lebih banyak lagi telefon dengan sokongan seumpama Face ID ni. Dan menariknya, ia akan mudahkan penggunaan Google Assistant juga untuk akan datang. Sebab akan datang, kita akan lihat Google Assistant ni semakin lama semakin pintar. Kita boleh gunakannya tanpa perlu menyentuh telefon. Maknanya dia dampak kena kita je, dia dapat, okay, maknanya dah boleh kita interact dengan dia. Itu antara kelebihan apabila menggunakan fungsi seumpama Face ID ini pada Android Q. Dan seterusnya kita akan beralih kepada berita ketiga, iaitu Bluetooth 5.1 akan menyertakan sokongan mengetahui arah sambungan isyarat Bluetooth, memudahkan penemuan peranti berhubung. Saya nampak benda ni sepatutnya dah lama ada. Dan salah satu perkara yang saya berminat nak tengok pada Bluetooth 5.1 ini adalah dapat mengakses ataupun menjejak objek pada jarak yang lebih jauh. Dan nampaknya benda ni masih lagi belum apa, belum matang, boleh dikira begitu. Dan saya nampak benda ni sangat membantu apabila mereka memperkenalkan direction finding. So pada masa sekarang saya pun masih menggunakan satu penjejak yang akan menjejak, contohnya jika saya meletak device tu ke dalam bag dan akan menyambungkannya menerusi Bluetooth, saya dapat menjejak bukan sahaja di mana penjejak tu berada, tetapi arah mana penjejak itu berada. Jadi amat mudah untuk digunakan in future dan sebagainya. Tapi kita nampak benda ni sebenarnya dah ada lama. Dan kita tengok dekat sekarang punya teknologi Bluetooth pun dah ada fungsi penjejak ni. Tapi nampaknya dengan Bluetooth 5.1 ni, ia dah perkenalkan secara native. Jadi pengguna pun dah boleh mendapatkan peranti-peranti berhubung ni, terutama yang macam jam tangan pintar, penjejak kesihatan haiwan. Jadi benda ni semua boleh implementasikan terus daripada kepada hardware tersebut. Jadi dengan akan datang ni, cuma itulah saya harapkan Bluetooth akan datang, penyewaian dia lebih mesra dengan jarak yang lebih jauh. Ya, betul. Sebab kita nampak penjejak kesihatan ataupun penjejak untuk mengenal pasti satu peranti berhubung ni dalam jarak yang jauh masih agak lagi belum ada. Agak terhad. Sebab kita nampak contohnya macam saya beli alat penjejak haiwan, saya letak kat kucing saya, lepas tu saya boleh detect dia dalam sentimeter saja, radius sentimeter. Nampaknya macam tak begitu praktikal. Sebab kita nampak macam haiwan peliharaan ni dia lebih bebas. Kita nampak dia mungkin akan duduk lari lebih jauh. Jadi kalau kalau duduk apartment lagi susah. Sebab kalau kucing atau kucing tu hilang dekat dalam tingkat lain ke, benda ni akan menyukarkan untuk menjejak balik. Tapi kalau diikutkan pada pengalaman saya sendiri, menggunakan device yang menyokong Bluetooth 5.2, dapat pergi jarak dalam masa, dalam jarak dalam rumah. Dalam rumah, ya? Dalam rumah. So, benda ni akan lebih praktikal dalam rumah lah. Dalam rumah, ya. Tapi, in future, ini masih memberi gelombang yang sangat terhad. Masa saya cakap tadi, dalam rumah saja. Dan mungkin akan datang, akan menyokong Bluetooth yang lagi rendah. Ini adalah, Bluetooth 5.1 ni mungkin akan menggunakan bateri yang agak tinggi. Oh ya, tapi lebih dengan piawaian low energy LE mungkin boleh dikurangkan. Ya, betul. Itu antara yang akan datang punya piawaian untuk Bluetooth 5.1. Dan berita terakhir, kita akan masuk kepada Apple dilaporkan sedang membangunkan perkhidmatan langganan untuk permainan video. Jadi kita nampak fungsi ni dia seumpama Netflix. Maknanya kita akan boleh langgan suatu plan tu dan kita boleh main game yang ada diberikan oleh Apple. Maknanya kita mungkin akan lihat benda ni diimplementasikan dalam App Store dan Apple akan memilih berapa game menarik. Contohnya dalam tu ada game racing apa semua, jadi dia satukan. Jadi siapa yang nak main game-game ni, kena subscribe. Maknanya tak perlu lagi, tapi benefit untuk pengguna ialah tak perlu lagi beli harga dengan harga yang penuh. Dan benda ni kita dah lihat dah, ya, diimplementasikan pada Xbox Game Pass, yang mana ia juga merupakan perkhidmatan seumpama Netflix yang kita boleh langgan plan dan kita boleh main game yang diletak dalam tu. Jadi itulah penyematan yang ada dalam plan macam ni, lebih banyak benefit dia. Akan meluaskan akan lagi ekosistem Apple lepas tu. Jadi Apple akan datang kalau dia nak buat game eksklusif. Dah macam Nintendo kan, dia buat library dia sendiri. Salah satu contohnya adalah Fortnite. Dekat Android dia tak letak directly dekat Google Play Store. Tapi Apple Fortnite meletakkan directly dalam Apple Store. Jadi kita nampak Apple punya plan ataupun jangka masa panjang yang nampaknya agak menarik. Sebab saya memang peminat game-game yang full version. Lalu pun saya sangat spend dengan harga yang berbelas dolar. Jadi kalau dengan pas macam ni, mungkin sebulan harga dalam belas-belas ringgit mungkin berbaloi berbanding membeli sebuah harga full. Sebab saya pun jarang main game sampai habis sangat. Jadi saya suka mencuba game baru. Jadi benda ni antara manfaat untuk penggunaan
gamers di luar sana. Gamers di luar sana. Okey, jadi itulah saja untuk penerangan untuk Sembang 24 pada kali ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang tajuk ataupun cadangan kepada kami, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi sahaja pada saya Arif Ismail dan Fazli Halim untuk Sembang 24 pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.